Berdasarkan laporan masyarakat di daerah kawasan hutan alam sekunder BKPH Ciwaringin, Cirebon, sering terjadi pencurian kayu oleh orang tidak dikenal. Anggota Polhut Majalengka saat melakukan patroli di wilayah Sindangwangi, Raja Galuh, dan Lewi Munding berhasil mengamankan kendaraan pengangkut sonokeling di Jalan Raya Lewi Munding, Sumberjaya. Dengan adanya temuan tersebut dilakukan penyelidikan. Alhasil, KR 42 tahun penduduk Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon beserta barang bukti, yaitu kendaraan dan 50 batang kayu sonokeling berbagai diameter, diamankan di Satreskrim Polres Majalengka. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan nomor 18 tahun 2013 pasal 83 ya, bahwa jenis sonokeling adalah jenis kayu yang dilindungi dan wajib ada surat keterangan sahnya hasil hutan kalau misalnya dalam proses dibawa, dimiliki, dan lain sebagainya. Kalau ditambah lagi, kalau khusus saya sonokeling ini appendix 2, jadi dimaksud dilindungi, tidak boleh. Jadi setiap orang yang walaupun ini ada di hutan produksi misalnya di Pulau Jawa ini harus ada izin edar apalagi untuk ekspor misalnya. Dan setiap angkutan kayu itu harus ada surat keterangan hasil hutan, SKSH. Kalau tidak berarti itu sudah masuk pidana. Cirebon, hasil Cirebon. Ada pengembangan dari Majalengka, Jawa Barat. Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.